Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini saya mau mencuci ikan jambal roti yang biasa. Soalnya ada yang nanya kemarin dicucinya pakai air asin apa air tawar. Di sini kita mau lihat prosesnya langsung. Airnya pakai air tawar tuh yang mengalir. Oke, langsung saja kita ke videonya. Ini sudah direndam selama 2 hari 2 malam. Jenisnya jenis ikan jahan. Ada 1 kuintal, 2 ember penuh. Ini asli garam doang, nggak ada bahan pengawet. Disikatnya pakai sikat cuci. Harus benar-benar bersih. Ini jenisnya ikan jahan. Oh, sudah bersih, nanti kita langsung jemur. Nah, ini contoh bentah. Kalau ada yang putih-putih kayak lendir gini, kita buangin. Nah,
Nah, ini udah semua ya, satu kuintal sampai sini tuh. Ini ada dua jenis ikan manyuran sama ikan jahan. Kita bedakan. Kalau yang manyuran dagingnya agak tebal. Tuh, ini ikan manyuran. Terus kalau yang jahan agak tipis. Ini jahan. Mungkin ini dijemur sekitar 2 harian. Soalnya panasnya agak kurang. Ini sudah setengah kering, dan ini yang jahan, dan ini yang manyuran. Kita mau simpan di freezer dulu. Yang jahan agak tipis dan warnanya pun agak kecoklatan, kalau yang manyuran agak putih. Dan ini yang manyuran agak tebal. Ini jamba roti yang biasa. Nah, usahakan kalau punya freezer, bawahnya harus pakai bambu agar tidak rapat, pinggirnya pakai gardus. Ini stok buat lebaran. Paling basahnya yang tadinya 1 kintal, paling keringnya jadi 50 kiloan. Tutup, lanjut besok penjemuran hari kedua. Nah, ini kita mau penjemuran ikan jamba roti yang hari kedua ya. Ini panasnya baru 9:30 tuh, baru panas tadi paginya mendung. Mudah-mudahan panas sampai sore. Ini basahnya 1 kuintal, paling keringnya jadi 50 kiloan. Ini jamba roti yang biasanya. Oke, kita jemur hari kedua. Nah, ini proses penjemuran hari kedua. Ini udah semua tuh sampai sana. Ini panasnya jam 10 siang ya, paginya tadi agak mendung. Nah, ini jenis jahan, di kepalanya agak
bintik-bintik putih agak kasar tuh. Si dagingnya pun agak tipis. Dan ini ikan manyung tuh agak putih dan ini pun agak enggak kasar ya sama ini tuh, beda. Dan dagingnya pun agak tebal. Mudah-mudahan hari ini kering. Dan ini tulangnya ada segini, dan ini mulutnya. Kadang ada yang diambil, ada yang enggak. Ini udah kering, tadi dijahitnya jam 2:30. Yang ini jamba roti biasa, per kilonya 100.000. Dan yang ini jenis jahan, sama per kilonya 100.000. Untuk yang mau pesan silakan cek kolom deskripsi, bisa hubungi kami di nomor WhatsApp. Soal rasa sama saja, cuman bedanya di daging yang biasa nggak ngepro ya. Kalau yang supernya yang 120 ngepur, cuman belum ngolah. Ini yang biasanya 100.000 per kilo. Yang segede gini paling sekilo isi 3. Dan ini sudah mulai dibungkus, siap dijual buat stok lebaran. Mungkin videonya cukup sampai sini, kita lanjut di video selanjutnya.